Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Muammar dan Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Blight. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga menghasilkan beberapa makluman serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan sebagai perkongsian bersama ya, keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, dah terlebih dahulu saya mengusikan dua info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight, iaitu mengenai dengan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Blight akan mengadakan aktiviti perpustakaan iaitu jualan santai yang mana ianya akan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad iaitu 29 dan 30 Jun 2024 bermula dari jam 8.30 pagi sehingga jam 4 petang ya. Dan aktiviti perpustakaan ini akan bertempat di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Blight ya. Dan orang ramai adalah dialokkan untuk datang hadir ya bagi memeriahkan acara tersebut sambil mengikuti ya aktiviti perpustakaan yang telah disediakan. Dan makluman seterusnya yang ingin kita kongsikan di sini iaitu mengenai dengan Majlis Perundingan Kampung Pandan B dan Pandan F akan mengadakan aktiviti jualan iaitu KB Street Food yang mana ianya akan diadakan pada esok hari Khamis 27 Jun 2024 sehingga ke hari Ahad 30 Jun 2024 bermula dari jam 2 petang sehingga jam 10 malam ya. Dan jualan ini akan bertempat di kawasan Tudung Saji Kuala Blight dan terdapat lebih dari 50 petak jualannya yang akan mengambil tempat dan orang ramai adalah dialokkan untuk datang hadir ya bagi berkunjung dan memeriahkan lagi aktiviti serta menyokong peniaga-peniaga tempatan ketani. Itu dia ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peribahasa yang melambangkan suasana hidup bermasyarakat yang sentiasa bekerjasama dalam segala amalan mereka. Ini kali pertama bagi pihak kami membuat aktiviti di luar sekolah. Ianya bertujuan membuka minda pada ahli-ahli persatuan, ibu bapa dan guru kepada keluarga yang kurang kemampuan dengan dibantu kerjasama oleh ketua kampung dan ahli-ahli MPK Lumut dan juga ahli Bombak. Persatuan ibu bapa dan guru merupakan mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah. Menerusi persatuan ini, banyak program dan aktiviti kemasyarakatan boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. Thank you.
Sesebuah sekolah perlu mempunyai persatuan ibu bapa dan guru, yakni PIBG, dengan tugas-tugas dan peranannya yang tertentu dengan tujuan untuk kemajuan pelajaran dan pembelajaran kesemua anak-anak di sekolah. Selain dari memastikan kemajuan dalam pembelajaran anak-anak mereka, Persatuan Ibu Bapa dan Guru ini juga aktif mengadakan aktiviti berbentuk kebajikan, khususnya bagi pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan. Projek yang diadakan pada hari ini ialah projek Indahnya Berbagi Anjuran Unit Kesejahteraan Pelajar bersama IJK Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Sekolah Menengah Pengira Anak Puteri Hajah Rashidah, Saadatul Bolkiah, Numut, Belain. Okay, tujuan program Indahnya Berbagi yang ini dijalankan adalah salah satu inisiatif IJK PIBG membantu unit kesejahteraan pelajar dalam sama-sama menghulurkan bantuan makanan sarapan pagi bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan. Indahnya Berbagi ini diadakan setiap hari Selasa, setiap waktu rehat, dan AJK PIBG akan mengendalikan projek ini sekali setiap hujung bulan dan dengan menyediakan makanan dan minuman untuk pelajar-pelajar tersenarai dalam projek ini, iaitu sebanyak 30 orang penuntut. Banyak peranan yang boleh dimainkan oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru di sekolah. Aktiviti sukarela ini sangat bermanfaat kerana ibu bapa mempunyai tanggungjawab mendidik anak-anak mereka untuk menjadi insan yang berguna pada masa kini dan hadapan.